Cek cek tes tes. Oke. Selamat datang di channel Baim dan Paula. Wait, wait, wait. Hold on, you're not Baim. Your voice sounds better than him. Setauku Paula juga enggak ngomong bahasa Inggris sih. Terus kamu siapa? Wait, who am I? Who are you? Ya udah, ini suara aku nih. Ya udah nih. Ya, mulai aja sayang ya. 5 4 3 2 1. Sudah hampir 2 bulan bosku, kita itu ada yang giveaway dari handphone, dari motor. Motor yang ini semuanya aduh, cash semuanya. Tapi kayak ada yang kurang abdol gitu loh. Ini dia buat kalian yang terbaru bosku. Ada 2 mobil yang sudah saya janjikan bosku untuk kalian. Ini sih Pak Selamat gimana sih? Mantap bosku. Ganggu aja nih. Pokoknya sekarang ada cash, ada mobil, motor, ada handphone. Tapi ini mobil daripada saya udah nggak pakai, saya mau kasih kalian untuk giveaway bosku. Ini dia mobilnya. Gampang sekali bosku, tinggal komen. Saya tuh kenapa gini-gini kalau ngomong. Habis itu tinggal komen, nanti akan dipilih ya di comment picker. Dan juga kalian jangan lupa untuk subscribe Baim Paula, Bapak Family, dan juga Si Cepat Express, saudara-saudara bosku. Capek. Oke bosku, pokoknya selalu ya saya bilang, jangan lelah untuk berbagi dan sayang kalian semua, karena semua orang bisa menang seantero Indonesia. Let's go! Semangat! Saya sudah lama lo nggak ngevlog begini. Tuh lihat tuh, saya ngevlog lo sekarang lo. Ini dengan kamera ini saya seperti nostalgia ke waktu dulu ketika saya pertama kali ngevlog bosku. Jadi kan suara kadang-kadang udah pegangin, terus saya tiba-tiba kangen. Saya bilang saya tidak mau ditemenin, saya mau sendiri. Jadi gitu loh, bosku terkadang kalau misalkan sudah sukses atau enggak, saya nggak bilang diri saya sukses, saya masih dari bawah. Cuman kalau misalkan kalian sudah di titik yang kalian bisa bilang, wah alhamdulillah ya, tercapai ini. Jangan pernah lupa awalan kita dulunya seperti apa, siapa orang-orang yang istilahnya berjasa. Ingat-ingat tuh semuanya, datengin, habis itu bilang terima kasih, silaturahmi. Jangan ya kita tiba-tiba udah gimana-gimana, tiba-tiba lupa sama semuanya, orang mau ketemu susah, enggak. Oh, saya selalu menyempatkan ya, saya tuh kadang-kadang waktu cuma ada sekitar sejam, dua jam, tapi tuh kadang-kadang penuh orang waktu jam segitu tuh yang mau ketemu sama saya enggak pernah, jarang sekali untuk bilang, berusaha lah untuk bilang tidak gitu.
lama ya gue gak megang gini ya. Lama banget ini ya Allah, ini saya baru ingat waktu setahun yang lalu ya, pakainya ini. Sekarang dipakai lagi ya? Mantap gak? Ini dipakai lagi loh ya, ini bagus kameranya. Mantap ya. Mantap, jadi tanpa orang lain ya. Tanpa berdua orang lain, gak mau, berdua aja. Berdua aja. Di matre berdua. Iya, no, berdua matre. Duit mulu mintanya. Payah. Ini makan-makan dulu. Oke, kita sekarang mau ke lihat rumah lagi bosku. Buat Keanu dan juga Paula Verhoeven. Let's go, Boss Q. Oke, sekarang ini kita sehat, Pak? Nih, rumahnya nih. Sehat, Bos? Ngapain? Ini megang proyek. Mantap, Bro. Oke, nih, kita lihat nih. Ini rumah gimana nih? Kita lihat dulu aja, Boss Q. Oh, dapurnya di sini bro. Kok dia di luar gini? Jadi kita lihat-lihat dulu bosku ya, rumahnya nih. Ini ada di daerah Cipete. Oke, kita lihat dong. Let's go. Wow. Jadi di situ kolam renangnya bosku. Di sini ruang tamu nih. Oh begitu, balai-balai. Kamar mana nih? Kamar bawah ada. Coba di kamar bawah. Loh, ini kamar mandi. Kamar mandi. Oh ini kamarnya. Yang paling aneh ini saya. Kenapa dia harus ngumpet ya ininya? Kalau saya punya rumah nih bosku, ini juga saya bingung nih kenapa dia pakai kaca di sini ya. Emang ada yang mau makan di luar orang? Kalau buat matahari, ayah. Harusnya ini tembok kalau saya, karena nggak wajar aja orang lagi masak dilihat sama orang tamu ya. Nah di sini nih saya bongkar nih bosku, supaya pas orang masuk begini sudah kelihatan wahnya dapurnya. Keren banget ya rumahnya ya gitu. Oke bosku. Di atas kayaknya masih dibenerin. Karena di atas masih dibenerin bosku. Kita yang penting tadi sudah ada gambar. Kita lihat lagi ya rumah buat Keanu sama Paula nih. Dia kekeh mau rumah. Aku harus membahagiakan istri dan anak. Capek nih nyari ini bosku. Say something that will make my day. Oke, sekarang rumah yang beda lagi. Cause these memories of her won't go away. Ini bukan Cipete ya? Ini Cilandak ya? Cipete di MSC. Apa tanya? Di sini kan emang nih. Ini Cipete, jadi dia tuh terasa banget ya. Cause she left me here. Oh, ini kamar mandi. Ini banjir ya? Oh ini lucu nih bautnya. Ini lucu bautnya. Sumpah lucu nih bautnya. Ini gue tambahin kolam renang aja di sini. Kamu pegangin dong, aku pegel. Boleh, saya pegangin. Set. Asik. Coba kita lihat di lokasi. Gede banget. Iya, sebelum malam. Keren. Ini kamar mandi juga. Ya, kamar yang juga. Kamarnya 5. Kamar 5. Oh, lucu. Luas banget. Ya. Oh. Cuma tuh. Ini buat istri kedua, pas banget deh. Kok sayang dulu sih? 3 ya. 4 Nih gua baca, ada barang-barang. Lihat tuh, orang bisa di luar, bisa di sini. Kalau saya sih, kalau saya nih, cocok banget. Masalahnya ada barang-barangnya.
Tapi kita parkir-parkirnya juga luas. Iya. Oke, okay, let's go. Kita lihat rumah lainnya. Bosku, nih Pak Slamet udah tahu belum? Tadi udah tahu ya? Jadi kita sudah dapat rumahnya ya? Udah dapat rumahnya, jos banget pokoknya. Tapi Doraemon belum nonton, belum ke sana ya? Belum, udah nggak ngikut. Aduh. Kita udah sholat di sana. Pertama kalinya kita sholat di rumah yang belum jadi ya? Ya iya. Mudah-mudahan jadilah inilah. Ada kemungkinan udah sekitar 60% lah. Jadi insya Allah nih bosku, akhirnya kita jadi nih bikin surprise buat Paula yang lagi ngamuk sekarang. Ngamuk mulu tuh, kenapa sih kok istri ngamuk sih, Pak? Ya mungkin kurang kali. Hah? Kurang. Kurang apa? Kurang, ya kurang kan Mas Amin keluar dulu, Pak. Oh, kurang ini berdua. Istri kan, kan jam 6, ah. Ini 3 bulan. Terus lemas. Kan kan kalau saya ini, kalau saya kan emang kerja, dia kan bisa datang jam 6, itu kan enggak seharian, enggak, Cok. Oh gitu ya. Iya, dia kan bisa datang kapan aja. Bisa ya. Iya. Iya. Mungkin. Tapi wajar. Wajar, wajar, wajar. Okay. Karena seorang yang sangat sibuk banget. Iya, ambil. Nanti ajak si Dora nggak ke sana nih? Diajak lah, Dora sama Mon, diajak pokoknya. Coba Dora sama Mon. Dora, Emon. Iya benar. Nih sekarang mau coba ya telepon. Gimana sih kembangnya? Bukan, Cipete. Akhirnya kita dapet Cipete, karena udah suasananya gua banget tuh. Ya, sip. Saya nanti bisa ke sana nggak ya jam 4? Ya sip, jam 4 coba saya koordinasi dulu ya. Itu udah oke belum tuh? Bang segala udah oke belum? Iya itu mana dimintain? Oh iya iya. Oh iya sekarang. Oh iya iya. Iya. Suami istri sama NPWP ya. Oke, okay, saya kasih sarang. Oke. Oke. Yuk. Ya udah bos, nanti kita lihat rumahnya ya. Abis ini bos, yuk. Abis kita kerja. Wah, bosku, mudah-mudahan nih ya. Kayaknya kita jadi ini kita insya Allah nih. Kita dapat nih kayaknya ya, Pak Slamet ya. Dapat insya Allah dapat. Hmm? Mantap nih, Pak Slamet. 80%. 80%. Tapi bilangnya 60% aja. Oke, 60% deh ya, jangan banyak-banyak ya. Karena belum apa-apa nih. Iya, 60% aja deh, 60%. Yang 90% aja bisa enggak jadi. Nah, yang ini 60%. 60% masih. Yang penting udah oke dua-duanya, dua belah pihak kayaknya. Makanya kita kesana lagi ah, mau lihat nih bosku. Ini kayaknya rumahnya nih. Let's go, kita lihat bosku. Bosku, ini mudah-mudahan ya Pak ya rumahnya ya, jadi ya. Mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan nih. Mudah-mudahan. Ini kedua kalinya nih. Kaca semua. Bikin kolam renang di situ nanti. Kok wangi sekarang? Gara-gara. Ini siapa ini? Tahu aja nih sebenarnya. Kita mau, wangi ya? Sini, lihat atasnya. Biar dia ini tuh ini seneng nih misalkan di sini bosku nih. Saya tuh memang suka tuh jendela-jendela kayak di rumah lah semuanya. Jendela coba buka Pak atau bisa? Bukain, bisa bukain. Boleh, ya. Boleh. Silakan. Silakan. Tenang aja, bisa bukain. Semua dong. Semua aja. Oh, mati. Hidup gitu loh. Rumahnya ya? Tahu. Tahu aja. Rumah ya. Nah. Enak nih, ini sekarang saya kasih. Yang paling penting itu kamar utama memang. Iya. Nah, kamar utama nih, kasih lihat. Oh, ini lampunya ya, nyalain ya semua ya. Nah, coba nyalain deh semuanya deh. Di bawahnya juga. Nih, lihat deh kamar utamanya, bingung dia. Nih, kamar utama nih. Ciong. Oh, ya. Seru nggak?
asik ya. Lihat tuh, kalau udah bagus tamannya gua. Ini kok gini sih? Dari sini aja lah. Oh, salah. Ini harus ganti kalau ini. Tuh lihat, woi. Dan yang paling kerennya pas ada jalan lah itu, kan? Ini yang bikin gua beli nih. Jadi nanti Kiana bisa main di bawah. Jadi ini ruangan si Paula, nanti di Paula ini. Keren ya? Ini yang bikin gue beli nih. Tuh ya. Jadi si Kiana bisa main di situ. Tuh lihat. Nembusnya di sini lah gitu. Mantep gak? Jadi si Kiana bisa main di sini. Ini, sana ini. Mantep ya? Nah ini lagi mikir nih antara kolam renang atau enggak nih. Kolam renang sih ya. Jadi tinggal kolam renang, dibagusin ininya. Yang ini aja pohonnya udah gede-gede. Bener-bener tinggal di-touch up. Tinggal PR tuh ini doang, gua tuh harus megah ininya. Jadi kalau rumah itu dilihat cuman kamar mandi sama dapur. Ini gimana lagi nih? Nah, ini nih PR gue tinggal, aduh pusing pala. Ini tinggal diganti ininya deh ke kayu, ayo. Syuting juga enak di sini ya, ininya. Di tengah itu ya, si Paula mau banget nih. Dulu sini sering dipakai, ini syuting masak. Oh, oke. Okay. Ini ruangan ini juga gede. Tuh dalamnya carport itu. Ini kita perkotor. Oh, ada tempat satpam sekarang tuh. Gudang sebelah kanan kirinya. Pinter nih dia layoutnya. Ini mah tinggal gua poles. Pakai granit bakar semua nanti hitam nih. Smooth. Mantep dah. Terus kalau misalkan tamu juga di sini nih. Ada luaran juga tuh. Enak ya. Jadi ada yang di luar ngerokok. Mantep nih. Terus itunya juga udah bata. Aduh, ampun ampun. Ah, enggak. Bagusan gue nanti. Jelek. Oh, itu kolam ikan. Oh, salah gue. Kirain saya tempat duduk ini. Sampai situ-situ. Oh, salah gue. Oh, ini kolam ikan. Kirain gue tempat duduk ini. Mana pembersihnya ini? Tapi ikan lucu banget, keren banget sih ya. Mantap. Oke bosku, ini baru layout rumah keren. Dia punya selera ini orangnya. Saya mau nih. Mudah-mudahan jadi ya, kita mau ngobrol-ngobrol dulu. Kita belum sholat lagi, kita sholatin lagi. Amin, amin, amin. Bos, kita doain ya.